Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun kawan ku berada Oke dalam kesempatan hari ini Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kurang satu apapun Paling-paling kekurangan duit Sama kayak saya <laughs> Oke kawan-kawan Hari ini saya mau mereview Aduh agak gelap ya Mereview 1000 pohon itu berapa hasilnya Oke kawan-kawan kita simak berapa hasilnya tapi bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini aktifkan loncengnya agar akan mendapatkan notifikasi sekitar saya mengupload video baru oke ini pohon cabai saya dia tingginya ini cabai rawit lokal hijau ini ini tingginya udah hampir sama kayak saya ini ya ini ya kawan-kawan ya ini ke ya, sana sana ya kawan-kawan ke sebelah sana dan ini pohon cabai rawitnya ini walaupun dia sudah tua berumur tahunan tapi dia masih tetap tumbuh seperti ini dan untuk cara-caranya ada di video saya yang lain oke kawan kita review berapa hasilnya per seribu pohon ini hasilnya dalam sekali panen oke jadi ini begini kawan ya ini hasil dari saya memanen tadi ya memanen dalam 1000 pohon, karena saya menanam yang panen sekarang ini 1000 pohon ya kawan ya, jadi ini hasilnya, ini kurang lebih 70 kilo ini kawan ya, jadi karena ini apa namanya pohonnya sudah tua, kalau pohonnya masih muda, ini pengalaman saya waktu pertama dia masih muda pohonnya, saya mendapatkan dalam 1000 pohon itu bisa menghasilkan 1 kintal, kadang-kadang lebih ya kawan ya, jadi bisa kadang sampai 1 kintal 20 kilo kadang hanya satu kintal dan kadang-kadang satu kintal 10 kilo karena cabai itu enggak apa namanya enggak pasti ya karena cabai rawit hijau ini kadang-kadang waktu kita panen sekarang kita panen dia banyak kemudian pas kita panen lagi besok uh, dia ngurang kadang-kadang seperti itu ya kawan-kawan ya -kawan. jadi tidak selalu sama tapi kalau menurut saya hasil rata-rata itu dalam satu pohonnya itu ya kalau sekali petik itu bisa mendapatkan satu on ya satu pohonnya karena seribu batang itu saya bisa mendapatkan satu kintal lebih nah, kalau kita bikin rata-rata berarti dia bisa mendapatkan satu apa namanya satu on per batangnya itu kalau masih muda tapi kawan-kawan ya kalau ini punya saya ini berhubung ini sudah tua dan ini sudah saya panen kurang lebih 25 kali ya kawan ya Bahkan kalau sampai sekarang ini sekitar 26 kali panen ini, ini hanya mendapatkan sekitar kurang lebih 70 kilo ya kawan ya, dalam satu kali panen, kadang 70 80 kilo, itu ya kawan-kawan ya, jadi begitu kawan ya, bukan ini saya maksudnya pamer, bukan ini saya hanya memberikan motivasi atau mereview ini ya, berapa hasilnya dalam satu per seribu pohon dalam satu kali panen ya kawan ya. Itu kalau biasanya kalau seribu pohon itu kalau pertama panen itu biasanya dia mendapatkan kalau saya dulu itu mutil eh, panen itu mendapatkan 15 kilo pertama petik ya kawan ya. Itu 15 kilo kemudian setelah itu naik 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 sampai nanti biasanya kalau kepetikan ke lima biasanya itu disitu dia, dia akan mentoknya berapa mendapatkannya eh, hasilnya itu berapa. Biasanya kalau misalnya mentoknya satu kintal berarti per pohon bisa menghasilkan per on dalam satu kali petik. Nah kalau misalnya ini bisa kita pertahankan umurnya panjang, bisa mencapai kurang lebih 2 tahun ya kawan ya. Kita tinggal kalikan saja kalau misalnya pohonnya ini bisa bertahan 2 tahun, kalau satu kali panen itu bisa mencapai satu kintal. Kalau saya di sini Petiknya ini enggak pasti kadang 10 hari sekali, kadang 12 hari sekali. Jadi nggak selalu sama ya. Jadi kadang-kadang panennya itu ya semaunya gitu kan. Karena melihat kondisinya kalau dia sudah tua, saya petik. Kalau masih kira-kira masih muda, saya undur lagi. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Maaf ini sebelumnya saya bukannya pamer. Ini saya hanya mereview dalam per... Pohonnya itu bisa mengeluarkan berapa on dalam satu kali petik ya. Ini cara perawatannya normal gitu ya, standar tidak berlebihan. Kalau berlebihan biasanya dia malahan lama kelamaan dia buahnya akan mengurang ya. Karena karena kalau cabe rawit ini nih bagusnya itu dia merawatnya sederhana saja, nggak boleh berlebihan karena kalau berlebihan dia memang cepat sekali apa namanya cepat sekali dia pohonnya tinggi tapi juga kadang dia ada kelemahannya yaitu dia kurang apa namanya kurang lama umurnya jadi tidak bisa di genjot seperti apa namanya uh, cabe-cabe yang lain tanaman-tanaman yang lain ya kawan ya karena kalau ini sistemnya kan kita petik hijau nggak petik merah jadi dia bisa berumur panjang kalau kita petik hijau dan kalau kalau saya ini dalam pemetikannya saya apa namanya saya petik semua ini ya jadi nggak perlu harus nunggu apa namanya harus ngambil yang tuanya aja tapi tua muda saya ambil semuanya gitu kawan-kawan oke kawan-kawan semoga bermanfaat review dari saya ini inilah hasil dari seribu pohon ya kawan ya ini kurang lebih 70 kilo karena ini pohonnya sudah tua sudah hampir 2 tahun ini kalau nggak salah satu tahun setengahan lah ya kawan ya ini karena saya udah metiknya 25 kali 26 kali jadi ya itu tadi saya memetiknya nggak pasti nggak kadang-kadang saya 10 hari kali sekali kadang-kadang 12 hari sekali kadang ya 15 hari sekali nggak pasti gitu karena melihat kondisinya kalau dia kira-kira sudah tua semua saya ambil saya panen kalau masih muda ya saya undur lagi waktunya Baik kawan-kawan, ini adalah Semoga video ini bermanfaat Buat kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Buat kawan-kawan yang baru hadir Di channel saya ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Agar sama-sama kita belajar bertani Ya kawan-kawan Baik Oke, kawan-kawan, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.